Wah, pemandangannya bagus banget ya. Ya, biasa kalau pemandangan pagi kan selalu cerah. Matahari selalu bersinar, terbit dari timur. Iya, bukan dari barat. Oh, itu kalau matahari tenggelam, Mio. Mio, rumah kita selalu baru ya. Iya. Daddy, kita kan orang kaya. Iya, Daddy kan punya rumah. Iya. Nana, Daddy mana? Oh, ini nih, Daddy ini masih ada di rumah. Nana, kenapa kok kita ganti-ganti rumah? Iya, soalnya Daddy punya rumah 1000. Oh, banyak banget. Ya udah, kita naik dulu, Nana, ya. Iya, wah, keren banget ya Daddy bisa punya rumah 1000. Iya. Nanti kita kapan-kapan punya rumah 10.000, Mio. Iya. Ide bagus. Jam 7 pagi, kenapa dari tadi nggak berubah? Belanja, belanja. Iya, tahu ada promo. Promo apa, Mbak? Terserah, ini banyak nih promonya. Ada promo roti, ada promo es krim. Oh, ada promo puding? Iya. Wah, ini ikannya seger gak nih? Ikan itu salmon. Bukan ikan, apa Pak, itu roti tuh. Oh, roti, iya. Ini sabun coleknya seger gak? Sabun colek ini ya? Sabun colek itu bukan sabun colek, itu minuman tuh. Aduh, yang ada di kulkas. Iya, pantes kok minuman di kulkas. Aku pikir sabun di kulkas, iya. Ya udah Mbak, aku belanja onigiri, belanja ini semua berapa? Sosis, potato, corn, berapa semuanya? Oke, 1 juta ya. Hah? Mahal banget. Iya. Katanya promo. Oh iya, lupa, maksudnya yang 500.000. Ya udah, Mbak, 5.000 aja boleh nggak? Ya nggak boleh lah Pak. Nanti kalau 5.000 nanti naiknya 5 juta loh. Mbak, ini aku punya uang 500 rupiah, iya? Sama 5.000. Kalau iya, digabung jadi 500.000. Ah, gimana? Dadah. Yaudah. Mbaknya dikerjain bisa. 500 rupiah sama 5.000 kan 5.500. Ya. Oke. Sakura, hari ini aku belanja murah banget tuh. Habisnya cuma 5.500. Dong, kamu ini. Ini kamu apa masak lagi? Aku masak. Aku belanja, aku masak. Hei, udah dengar ceritaku belum? Udahlah, dong. Cerita Maki. Cerita aku belanja di Yumart, belanja banyak cuma bayar 5.500. Hah? Masa, Daddy? Kok bisa, Daddy? Iya, tadi mbaknya aku bilangin, Mbak. Ini aku punya uang 500 sama 5.000. Kalau digabung kan 500.000. Wah, Daddy pinter ya, Mio. Pinter bohong. Iya. Enak aja pinter bohong. Ya, memang bener, Daddy. Oke, udah. Kalian duduk semua bocil-bocil. Aku masakin yang enak hari ini. Ya udah. Karena hatiku lagi bahagia. Belanjanya murah sekali. Enak kan? Iya, enak banget nih. Iya dong, masakan Daddy. Enak banget. Telurnya dimakan, Mio. Iyalah, Mas. Sup merahnya enak gak? Kurang enak. Kurang enak gimana? Itu tak kasih tahu. Dong, aku ngidam nih dong, ngidam lagi nih. Oh iya, tiap hari ngidam. Oke. Tapi jangan aneh-aneh ngidamnya. Kuing, kuing. Wah, tuh ini pasti biang kerok nih. Ada telepon. Halo Maki. Haiya. Halo, apa kabar bos? Oh iya, baik-baik saja. Katanya ada kapal pesiar baru loh. Oh gitu, kita bisa naik ke sono nggak? Bisa, kita ke Jepang. Dong, ayo kita ke Jepang yuk. Naik kapal pesiar. Ini katanya ini aku lihat di internet tiketnya lagi promo. Lagi promo? Berapa memang coy? Gak tau, dong, mungkin 5 juta ya mungkin ya. Waduh, uang aja kita belum balik yang kemarin liburan. Masa sekarang pergi lagi? Udah lah, gak apa-apa lah, dong, sebentar. Aku mau nyari baju. Dong. Gimana ini bajunya bagus enggak? Kalau buat ke pesiar enggak cocok, Sakura. Cocoknya itu kalau buat ke hutan. Cari kambing cocok. Kalau ke hutannya enggak gini lah. Nainin dong, gimana ini? Kalau ini cocoknya ke gua, cari semut. Gua. Gimana itu cocoknya itu buat musim dingin bukan untuk ke gua. Nah, kalau ini doang, ini bagus gak? Waduh, itu cocoknya Sakura buat malam-malam nyari kodok. Jadi gimana sih? Itu kan ke pantai. Iya, tapi gak cocok lah. Coba. Nah, ini baju kucing, cocok. Ini kalau kamu pesiar, kamu pasti gak masuk angin, Sakura. Pas, cocok banget. Setan juga takut sama kamu nanti. Ya gak, Yuta Mio? Kok gak ketawa? Sini! Ya. Waduh! Kamu yang dong, yang gimana? Iya. Bajuku, mata memilih baju ini. Yuta Mio, bantuin dong. Waduh, maaf Didi, gak bisa. Sini, kamu dong. Aku jalan dulu. Ini bakal kamu pesiar. Udah, cocok itu Sakura. Sini, aku bantu.
dong. Biar kamu gak masuk angin. Ya ini bukan namanya masuk angin, jangan dong aku diketawain nanti. Seru ya. Kita lihat yuk, kita syuting-syuting yuk. Sama makan sandwich. Iya. Oh, kita ke syuting. Oke. Oh, pakai apa? Ayo, Dedi. Hai Sakura, ayo. Ayo. Iya, ampun Sakura. Waduh, benjol. Oi. Iya, enggak lagi. Boleh pakai baju pantai. Iya. Kalau ke pantai, iya. Sakura terserah mau baju pantai, mau pakai baju setan, boleh sembarang. Kamu yang dong, gimana sih? Iya Sakura. Iya. Tetap kamu tetap cantik kok meski pakai baju kucing. Gimana sih kamu nyindong? Udah. Hey. Halo Daddy. Ngapain kalian di sini? Oh, kita lagi Lagi apa? Enggak. Kita lagi lihat pemandangan. Lagi santai Daddy. Iya. Yaudah, kalian siap-siap dulu Daddy. Aku mau bawa semua nih Daddy. Hey, jangan bawa banyak-banyak, berat. Udah lah dong, itu hukumanmu tadi karena kamu udah pakein aku baju kucing. Yaudah, wah ini udah malam nih. Yaudah yuk tamu. Aku ngantuk, bobo dulu ya Nana ya. Oke, aku juga tidur ya, dadah. Selamat malam. Good. Yaudah, oke, guys. Jadi ini akan kita like, terus kita akan nunjukin ID-nya. Jadi ini adalah ID-nya. Dan ini adalah ID rumah keduanya. Maksudnya rumahnya Chika Maki. Langsung saja, guys. Aduh. Hei, kita mau naik kapal pesiar, Neng. Bangun, Neng. Hei, kok Neng. Neng, bangun. Kok Neng, namaku Chika. Oh ya, bangun. Waduh, telat ya. Iya, Mbok, cepetan, Mbok. Jam berapa ini, Mbok? Eh, kok Mbok gimana sih? Iyalah, kayak Mbok jamu kamu. Eh, gimana sih? Mana-mana, waduh, mana ini? Enak banget nih. Chika, buruan. Lagi bersantai, ya. Enak banget. Woi, Chika. Waduh, kamu gak bisa lihat jam. Jam berapa sekarang? Jam 6. Jam 6 gimana? Jam 8? Apa sih Maki? Aku ini kan lagi asik-asik. Asik-asik, hei. Kita hari ini mau naik kapal pesiar tahu? Wah, waduh, iya. Waduh, gimana sih dulu si Maki ini kok gak bilang? Udah, kalau lama-lama, kamu naik kapal GT aja, kapal bot. Gimana sih? Gimana sih? Aduh, Maki. Nah ini Maki aku cantik gak? Cantik kayak cantolan tikus. Gimana sih? Mataku dibilang kayak cantolan tikus. Udah, buruan. Kamu lama-lama nanti naik kapal dari kertas aja. Ayo kita makan yuk. Aduh, lama banget. Udah makan di kapal. Udah enggak usah, makan di sini saja. Tuh kan enak kan. Yaudah. Bawel, cepat yuk. Gimana sih kok aku dipanggil bawel? Kan tuh, kalau pakai topi kayak aku nih, topinya bagus. Yeah. Kayak ulat bulu di kepalaku. Oke, guys, jadi kita akan lagi. Kita akan nunjukin ID-nya. Hei, Chika, jangan ketawa. Yang boleh ketawa hanya aku ya. Gimana sih? Itu waduh. Nah ini gimana nih? Sebenarnya kamu bangun gak? Oh iya. Bagus. Cuman bagus lagi kalau separohnya hijau, separohnya merah. Bagus. Gimana sih dong? Separohnya kuning, jadi kayak lampu stopan. Gimana sih? Waduh, biang kerok. Aduh, hei. Ngapain kesini kalian? Halo, Drong. Halo. Emang telepon? Udah. Ayo kita langsung tanya yuk. Iya nih. Iya dong. Sudah, jangan basa-basi. Kita langsung jalan aja. Iya. Kok mau ditinggalin? Udah nyusul aja ya Mio. Ayo kita ke Yumado yuk ya nggak Maki. Siap bos. Kalau soal belanja, aku paling happy. Maki. Itu ngomong topinya itu nanti robek lo gagak kondemu. Topiku lagi ngetren. Ada kayak ulat bulu kan di kepalaku. Ulat bulu. Berapa mbak belanjaanku hari ini mbak? Oke, jadi hari ini totalnya 2 juta ya. Oh 2 juta, 200 ribu boleh gak mbak? Gak boleh. 500 ribu? Gak. Ya udah deh, gara-gara kalian sih.
Bayarnya mahal 2 juta sekarang tuh. Iya, kita kan beli banyak, Didi. Kita beli susu coklat, beli cemilan, beli kue. Udah, buruan turun. Tuh, udah sampai kita tuh. Hah? Wow, Sakura of the Seas. Apa itu artinya? Gak tahu. Oh, Sakura of the Sus. Khusus. Emangnya kue sus? Wah, keren banget ya. Wah, ini kapalnya Sakura. Sakura, ini punyamu kapalnya? Ya kan, lo gimana sih kamu ini? Aku gak punya kapal, tau gak? Wah, keren banget ini. Nah, ini nih, Bafu namanya kewe. Ini kapal yang sangat mewah yang pernah kita naikin nih. Wow, iya. Iya. Wah, ini baru nih. Wah. Jadi peta di sini, Sakura. Enak, kita bisa bermalam, bisa santai. Kita kayak bos. Iya. Tapi bukan bosok. Iya, benar sekali. Gak kayak gondong tuh si bosok. Hey. Udah, sekarang mau ngapain? Nah ini dong, ada Benny yang gak maki. Iya, asal jangan digigit nyamuk. Kalau digigit nyamuk namanya bentol. Iya, kayak gondong. Hei, kayak aku lagi. Wah, ini ada restorannya nih. Iya, keren banget nih. Bagus banget ya maki ya. Iya, bagus. Top pokoknya deh. Tau gak, kenapa aku gondong bisa benyut? Iya, mau kamu nanya kenapa? Habis makan bakso? Bukan itu. Habis dipentung sama aku gara-gara sama ini baju. Iya. Hei, ngomongin aku. Gak gondrong. Aku baru denger aja udah ketawa. Iya. Wah, ini kamarnya. Wow, mewah banget. Iya. Aku tidur di mana nanti? Hei, Maki, kamu di kolong tempat tidur aja. Hei, gimana sih, dong? Masa aku cantik-cantik tidur di kolong tempat tidur? Udah, di kamar mandi aja kamu tidurnya, Maki. Memang kamu pikir aku ikan duyung? Aduh, yaudah, Maki, nanti boleh kok nanti tidur di tempat tidur satunya. Maki, boleh, Sakura, di tempat tidur bayi. Hei, gimana, Bi? Nah ini nih, dia ada tempat tidur nih. Nah ini cocok buat kamu. Gede banget buat aku, Sakura. Bukan, yang punya mu itu di sebelah nanti sama aku. Oh iya. Nanti gondongnya di bed sama. Hei, aku yang bosnya kok di bed. Bercanda dong. Hei, kalau gitu Cika aja nanti ya. Kalau tidur ngorok, tidurnya di wastafel aja kamu, Cika. Hei, gimana sih? Iyalah, kamu kok tidur ngorok? Masa ngoroknya aja, aduh, banter banget. Sampai aku gak bisa tidur. Ya kayak gempa bumi ya, Maki ya. Iya. Ngoroknya itu, aduh, keras banget. Udah yuk kita ke atas. Nah ini nindong. Nindong, keren kan? Kolamnya. Wah, itu ada Cika. Cika, kamu ngapain di situ? Gimana, mana Cikanya? Itu kan bebek, dong. Ya, maksudku itu. Hei, gimana sih? Didi, itu ada kamu tuh, Didi. Hei. Nggak sopan. Didi kan lucu, Didi. Kayak bebek. Wah, keren banget nih, Maki. Sini ada bebek juga nih. Bukan cuman keren, tapi beautiful. Kok beautiful? Ya, itu maksudku. Nah, ini keren banget nih. Nggak kayak gunung nih, keren. Hei, kok keren? Emang keren air. Aduh, babaku mulus. Waduh, bantuin dong, sekeran dong. Hey, Sakura. Sakura. Ayo, Sakura. Wah, bayi banana, bayi pisangnya ada tuh. Wah, gabat ma. Ada biru, ada yang merah, yang hijau. Hey, mau kemana? Asik nih, Dedi. Hey, gak ada asik-asik, turunin, Dedi. Kita pakai itu. Waduh. Woi, Nio. Maaf, Dedi. Gimana sih? Nada. Wah, keren banget nih. Aduh, lu terbangnya kayak gagal ya. Keren banget nih. Halo, Dedi. Di sini aku. Wah, keren banget nih. Ayo, udah deh. Mana Dedi? Gimana sih? Bocil ini nakal banget. Berani, lu. Belum tahu si gondrong. Hei! Apa? Beraninya kamu sama Dedi. Iya, cemplungin ke laut. Kan Dedi minta ditolongin. Kami adalah bajak laut 5 sekawan. Ayo, aku butuh uang banyak. Bukan uang banyak ya? Kita butuh uang banyak. Hei, serahkan uang kalian.
Waduh. Serahkan barang-barang berharga ada kalian. Ada si bos pajak. Hei, kami bajak laut, bukan bos pajak. Woi, lari. Jangan lari kalian, tunggu kami. Eh, cepat-cepat lari. Waduh, Sakura makanya bajak laut. Eh, selamatkan barang-barang kita, Sakura. Eh, udah dah, kan sudah ada barang. Jong, jong, sembunyi di kolong tempat tidur, jong, paling aman. Udah, gimana sih, tempat tidurnya aja bawahnya buntu. Gimana sih? Gimana udah, sih kau maki? Ayo, kita keluar. Ayo. Kok tiba-tiba kok aku di sini? Siapa tuh? Ayo, teman-teman, kita segera cari mereka. Waduh, ada si bajak laut itu. Benar-benar. Oke, simsalabim. Gimana sih aku malah masuk ke lantai sini? Ini kan lantai 3. Bentar, aku coba lagi. Jus apa ya? Oh ya, simsalabum. Kita kasih air. Iya. Biar bajak lautnya kelapak-kelapak. Kelapak-kelapak emangnya ikan. Hoi, ayo teman-teman. Aduh, waduh, gimana? Siapa yang berani sama kita ya? Waduh, itu tuh bajak lautnya. Hei, kalian ngapain di sini? Hei, kamu siapa? Aku Bibi Aileen. Ho, kami gak takut. Kami adalah 5 sekawan bajak laut. Siapa itu? Waduh, ada Bibi Aileen. Bibi Aileen, iya. Pahlawanku, ayo lawan. Hei, oke. Serahkan semua harta satu, kalian. 1, 2, 3, jurkan tuh. Ha, kami gak takut. Oke, 1, 2, 3. Bau banget. Makan apa kamu, hei? Oke, sekarang jurus salju. Hei, jangan berani-berani. 3, ya. 3, 2, 1. Hei. Oke, sekarang jurus salju. Jangan. Hoi, kamu ya, berani mengalahkan temanku. Aku ketuanya. Kamu mau baby Aileen, mau baby apa? Baby shark, terserah. Oke, jurus super baby Aileen. Hei, tunggu dulu. 1, 2, 3. Iya. Ha, dasar. Makanya, jangan sok kuasa. Wah, hebat. Untung ada baby Aileen, Sakura ya. Iya, bukan baby Lilin tapinya. Kembali kecil lagi. Tadi kalian ditargetin ya tadi ya. Hah? Gimana? Iya tadi ya. Iya, tadi kalian dimintain uangnya maksudnya ya. Iya betul. Dipacekin. Oh iya. Tapi gak jadi. Makanya tuh jika tuh uangnya banyak. Gimana sih? Yaudah. Ayo baby Aileen dan lain-lain. Ini kenalin nih. Kenalin nih boyku. Ini namanya Banana, Banini, Banunu, Banene, Banono. Iya. Namanya lucu ya. Iya. Wah, lucu banget. Ayo kita berenang gaya lumba-lumba. Bukan Sakura, gaya ikan cupang. Gaya ikan cupang gimana sih? Keren banget. Kita lagi berenang. Asik. Kita joget. Iya, kita joget sama-sama. Wah, keren banget ya. Iya, keren banget Sakura. Tapi kita begel semua nih. Capek. Bentar, aku mau naik pakai drone nih. Wah, tuh lihat tuh kapalnya kita jalan tuh. Iya, memang kapal jalan. Emang kapal diem. Dari tadi juga kapalnya jalan, Sakura. Wah, keren banget ya. Ini mah liburan paling apa ya? Ya, paling menyenangkan, juga paling menyebalkan karena ada bajak laut. Iya, untung saja ada Bibi Aileen. Yaudah, ayo kita lihat kembang api. Katanya di sini ada kembang api loh. Seru, Nana, mana?